nyalain. Iya nyalain, kenapa kan ini buat emergensi? Ya, tahu nggak sih ini buat emergensi kamu? Tahu kan? Gimana sih? Ini kan buat hiburan. Iya iya pak. Hargain dong. Iya pak. Nih supir ambulannya nih. Nih. Pak. Apaan jangan lu? Jangan mau dong. Pak mau kemana pak? Tuh. Mau kemana pak? Tanya pak. Pak saya mau pulang ke Jakarta. Dari mana pak? Dari mana? Ini kenal nggak bapak? Dari mana ini? Dari mana pak? Pak dari mana? SIM STNK mana? Saya petugas. SIM STNK mana? Saya petugas. Mana? Dari mana mau kemana tadi pak? SIM STNK mana? Saya petugas ini. Kamu jangan-jangan kamu pikir kamu siapa? Nama Safari ya bu. Nama Safari. Jangan telepon sana sini, ini biasa nih, ntar telepon sana sini. Udah tau salah. Ini jalan dulu. Cari aja pak, saya mau balik aja dong. Ya emang iya, udah balik aja sana. Baru saya tilang kok. Enggak, baru masih saya tilang. Enggak, ibu ini bisa saya. Yuk. Saya udah ke Bapak saya tilang. Bapak saya tilang. Loh, nggak mau. Hah? Nggak mau? Nggak mau ditilang. Enggak, ini kamu mau bilang orang, mau bilang saya tahu. Kamu di mana? Mana dokternya? Itu kan membahayakan, harus ya. Semuanya sedang ke satu arah. Kalau bapak melawan arah, ya kalau melawan arah ya itu kan saya nggak bakal mau. Membahayakan bapak, membahayakan penumpang yang di dalam, membahayakan orang lain juga. Kemudian ambulan itu peruntukannya buat orang yang sakit. Kami pun akan mendahulukan kalau yang di dalamnya itu orang yang butuh pertolongan segera mungkin. Kalau di dalamnya ada orang sakit atau orang mau meninggal, pasti akan kami kawal, kami dahulukan. Ya, tapi begitu kita cek tadi di sini ada tim orang mau liburan, ya kan? Itu kan malah ya, membahayakan. Kami sedang melakukan dan mengawal proses one way di jalur puncak ini. Lalu tadi berlaku mengarah ke arah puncak dari Jakarta. Kemudian di dalam proses itu ada ambulan yang digunakan menerobos jalur one way tersebut. Kami sudah tekankan kepada anggota apabila ada ambulan yang memerlukan pengawalan prioritas, kami akan melakukan pengawalan prioritas. Makanya tadi kami hentikan untuk diberikan pengawalan awalnya. Tapi ternyata setelah diperiksa di dalamnya bukan orang sakit, tapi orang mau berlibur. Sehingga akhirnya kami bawa ambulan tersebut. Alatnya mati 2018 loh. Kita nggak bawa STNK, oke? Ini belum saya kenain, nggak pakai sabuk pengaman dua-duanya. Rotatornya nggak sesuai, harusnya warna merah. Itu warna bi? Buta warna nggak? Nggak kan? Oh iya bener berarti. Tanggal berapa di tangan tangan nanti tanggal 25 ya sidangnya? Di sini? Bapak sidang tanggal 27 yang saya tahan kendaraannya, silakan. Yang ditahan kendaraannya. Bapak saya gimana? Bapak? Ya nggak tahu gimana. Bapak kan bisa tahu ke sini. Ngomong aja pak. Ya, nggak usah ngomong. Saya nggak mau ngomong. Saya nggak mau nong, kalau kamu sama wartawan, sih, ya, udah saya tilang ya. Di mana? Nah, turun semuanya. Saya bawa mobilnya. Apa? Oh, ke arah Ciawi. Ya, itu ini bawa siapa pak? Ke arah puncak pak. Mau ke arah Ciawi atau ke arah puncak? Tahu dan saya mah suruh nyupir doang. Iya, ya, ke arah puncak atau ke Cibubur. Bukan pak, ada biayanya nggak pak itu pak? Nggak ada, itu mah kan itu. Ano punya rakyat itu buat. Berarti penumpang itu nggak bayar? Enggak, punya mang dia yang nyuruh. Oh punya dia yang nyuruh. Enggak buat apa? Tapi bapak buat dibayar nggak? Dibayar nggak? Kagak saya nggak dibayar, kagak. Tapi kenal sama penumpang-penumpangnya dong. Iya ini main-main. Oh, masih keluarga? Enggak masih.